Gak tau kan? Nih aku kasih tahu. The Museum of Bear Art. The Museum of Bear Art berlokasi di Boston, Amerika Serikat. Tahun 1994, museum ini didirikan oleh 3 orang, yaitu Scott, Riley, dan Lois. Museum ini berawal ketika Scott dan Riley menemukan sebuah lukisan yang tampak aneh di tempat sampah. Mereka terhibur dengan kualitas amatir dan anehnya, sehingga memutuskan untuk menyimpannya. Lukisan ini menjadi karya pertama dalam koleksi MoBA. Museum of Bear Art ini memamerkan karya-karya yang dianggap jelek atau kurang berkualitas. Karya seni yang dianggap aneh itu mereka dapatkan di antaranya berasal dari pasar loak, tempat barang bekas, dan tempat sampah. Meskipun begitu, The Museum of Bear Art didirikan dengan tujuan untuk menghargai para seniman yang berani mengekspresikan diri mereka sendiri dan menunjukkan bahwa keindahan seni dapat bersifat subjektif, sehingga menjadikan The Museum of Bear Art tempat unik dan kreatif. Jadi,